Oke, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Kembali kita dalam channel YouTube Kebun Mesrou. Oke, petani berada di kebun. Setelah tiga lama tak masuk kebun. Oke, mari kita lihat. Sebelum ni ada buat video berkenaan dengan ayam yang dikurung bersama dengan bapa-bapa ayam baik tu. Ayam tu, ayam besar-besar tu, ayam baik. Oke. Okey, jadinya hari ni telur dia dah menetas. Jom kita tengok anak dia, anak ayam kita dapat berapa ekor. Alright, jom kita tengok dulu dia punya telur dia jadi berapa biji lah. Okey, okey, jom kita tengok. Okey yang ni, nampak? Ha, ni buah ayam dia. Jadinya sekarang ni, ayam ni telur dia dah semua dah menetas. Nak ambil ibu dia dulu, tapi ibu dia ni masalahnya nampak garang sangat ni. Okey, okey, jom kita ambil ibu dululah. Ha, tu. Ayam dia dah ambil. Okey, 1, 2, 3, ada 5. Pada ibu dah ada 2, ada 7 ekor. Okay, jom kita ambil ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, ini anak ayam dia. Wah, cantik lah, kan? Haa, cantik. Ada berapa? Okay. Kena cepat. Takut ibu dia mengamuk. Aduh. Okay, kita letak dalam ni dulu. Okey, dekat sini ada lagi 5 biji dah pecah. Jadi mesuh ambil inisiatif letak dalam bekas biru dan letak pada ibu ayam dah. Nanti ibu ayam dia akan menyeram. Kalau mesuh tak buat macam ni, nanti ayam keluar daripada reban, hilang anak dia, kena makan. Okey, keseluruhan dia semua sekali ada 7. Semua sekali ada 13 ekor. Okey, ada 13 ekor campur yang dalam telur lah. Ha, ini ibu dia dah mengeram semula, alhamdulillah. Okey, okey, mesuh bukan tak nak lepas dekat tanah.
Kalau mesti lepas kat tanah, lepas tu dia dia menetas dalam geban tadi tu. Okey, bila menetas dalam geban, dia tempat tu tempat dia bertelur tu tinggi. Bila dia jatuh, risiko nanti jatuh nanti patah mati kan. Lepas tu bila jatuh ke bawah, ibu ayam ni dia bawa anak dia merata kat dalam kawasan kebun ni. Dekat dalam kawasan kebun ni biasalah haiwan pemangsa tu sentiasa ada, kena berhati-hati. Tapi ibu ayam ni dengan jumlah anak ayam yang banyak, tak rasalah dia boleh survive hidup dekat dalam kebun ni. Jadi mesti ambil tindakan, kurunglah anak-anak ayam ni bersama ibu dia dan telur-telur yang belum menetas lagi dekat dalam sangkar ni. Dalam seminggu dua baru mesti lepaskan semula ke tanah. Tu je lah cara dia. Kalau tidak, memang tak boleh nak merasa memelihara kat kawasan kebun. Okay. Alright. Apa lagi eh? Okay, jom kita tengok lagi. Ada lagi 3-4 ekor yang sedang menetas, sedang mengeram. Tengok ayam tu dah menetas ke, telur dah menetas ke belum. Alright, jom. Okay, ni ada. Mari kita tengok dia dah menetas ke belum, telur dia. Okey, tengok dok. Okey tak? Alhamdulillah semua tak menetas lagi. Okey, semua tak menetas lagi. Aduh, aduh, aduh. Hey, orang nak tolong dia. Aduh. Alah marah. Alah marah. Nak kira telur je, nak kira telur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada 16. 16 biji. Ni sampah-sampah ni tikus lah buat, tuan. Hei, orang nak telur dia masuk dalam ni, nampak? Ni tikus lah masuk. Tikus tak ada kerjaan ni. Tikus, tikus. Okey, dalam ni tak ada lagi. Dalam ni tak ada. Yang ni yang tadi. Okey, ini ada 2 biji je. Yang ni ada 2 biji ya, tuan. Okey, lepas tu kita pergi tengok kat dalam geban ni ada. Tengok dalam ni lah. Dalam ni ini ada rambutan. Okey. Ini ada lagi. Yang ni tak ada ni, tak menetas lagi ni. Tengok telur dia dulu. Okey, tak ada. Semua tak menetas lagi, tuan-tuan. Okey, buat masa ni ada 2, ada 4 lah. 1 2 3 4 5. Ada 5 ayam yang sedang bertelur lah. Jadi kita tak nak kacau dia lagi. Jadi kesimpulannya, bapa ayam, bapa ayam putih tu berjaya lah. Berjaya kita kahwinkan dengan ayam-ayam kat dalam kebun ni. Okey, alhamdulillah dah keluar hasil. Dah keluar hasil daripada inilah kita punya video yang sebelum ni. Video sebelum ni ada buat kan, bercerita tentang ayam dalam kawasan kebun mesu ni. Kita nak kacukkan dengan bapa ayam tadi, bapa ayam, ayam baik yang besar tu. Jadi alhamdulillah, cakap apa, menjadilah kita punya plan tu. Ok, sekian dulu video untuk kali ni bersama channel YouTube Kebun Mesu. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod, cerita yang lain berkenaan haiwan di dalam kawasan kebun dan tanaman-tanaman di dalam kawasan kebun mesu. Sekian, kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Okey, cukup dulu video untuk petang ni. Hari pudang maghrib. Jom kita balik sambung lagi video untuk episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.